dilakukan upacara. Upacara peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 dilangsungkan di lapangan upacara Blang Padang, Kota Banda Aceh dengan mengusung tema TNI adalah kita. Dalam upacara ini diikuti oleh seluruh anggota TNI dari berbagai kesatuan jajaran Kodam Iskandar Muda. Diketahui saat ini hasil survei yang dirilis oleh Databox pada awal Oktober lalu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI semakin tinggi dengan capaian 92,2%. Luar biasa nyata, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tentara Nasional Indonesia secara statistik mengalahkan lembaga negara lainnya, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Setidaknya 3 orang perwira TNI dari Satuan Angkatan Laut, Darat, dan Udara mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas dedikasinya selama menjabat. Dikatakan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Muhammad Hasan bahwa kemanunggalan TNI selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan nama lain, TNI adalah bagian dari masyarakat, karena itulah pada peringatan tahun ini dengan mengusung tema TNI adalah kita. Saat ini TNI masih menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dari berbagai sisi lah. Si demokrasi dan yang lainnya tadi yang sampaikan dalam pamana tadi. Berarti ini adalah tanggung jawab buat kita. Jadi semakin kita ke depan ini, semakin umur kita bertambah ke 77 tahun tahun ini, berarti tanggung jawab kita untuk mempertahankan kalaupun meningkatkan tingkat kepercayaan publik, masyarakat dan negara ini kepada TNI.